Oh hai, apa kabar? Ini iya nih lagi sorry ya lagi berantakan soalnya ya saya lagi nulis musik. Ya emang kerjanya komponis apa ngapain lagi kalau nggak nulis musik kan? Anyway, ini saya lagi nulis musik judulnya tuh Variations dari Do Mi Sol. Kan very simple ya, Do Mi Sol itu kan itu the basic dari semua musik sih. Dan ini saya bikin variasi, ada 53 variasi. Kenapa 53? Karena usia saya 53, jadi udah nggak rahasia lagi nih. Dan tiap variasi itu menggambarkan kira-kira ada kejadian unik atau kejadian penting, mau itu kejadian yang bahagia atau yang sedih dalam tiap tahun dalam hidup saya gitu loh. Tapi semuanya itu based on berdasarkan motif dari Do Mi Sol. Nah, sekalian jadi saya bisa ngasih tahu gimana sih caranya bikin musik yang dari yang paling simple sampai yang paling ribet gitu loh. Jadi sebenarnya gampang, bikin musik itu kita butuh satu motif. Itu yang kita bisa bilang tema. Motif itu bisa dibilang kayak kalau atom kan kalau berkumpul kan jadi molekul tuh. Nah, itu bagian yang paling kecil dari musik itu namanya motif. Terus itu kita kembangkan aja. Jadi misalnya ini, Do Mi Sol. Itu nanti bisa dibalik-balik misalnya. Atau. Dan seterusnya. Gitu. Terus nanti ada not-not di antara Do Mi Sol yaitu Re dan Fa kan. Jadi do re mi fa sol. Jadi dan seterusnya. Dan itu jadi embrio, jadi molekul dari seluruh musik ini. Jadi sebenarnya saya itu bisa bilang bahwa musik itu intinya semua jenis musik adalah tema dan variasi ya. Ada tema, ada variasi. Tapi tema itu dipecah lagi menjadi sesuatu hal yang lebih kecil yaitu motif. Kita bisa bilang motif itu misalnya kalau kita dengar musiknya Beethoven. Ini simfoni nomor 5 kan? Nih. Ya kan? Nah, itu motifnya adalah selalu 3 not pendek dan 1 not panjang. Tam 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 tam, tam 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 tam. Terus kan nanti dan seterusnya. Tapi dari depan sampai belakang simfoni yang panjang itu bagian pertamanya adalah selalu 3 not pendek dan 1 not panjang. Itu adalah motif. Dan motif itu yang menjadi base, yang menjadi fondasi dari karya tersebut. Nah, saya mau nunjukin nih, kalau karya saya yang Do Mi Sol itu gimana. Jadi temanya adalah ceritanya waktu saya lagi lahir. Umur 0, sebelum umur 1. Ini, jadi. Terus solnya dikebawahin jadi. Ya kan? Jadi tadinya. Jadi. Terus ada not di tengahnya. Terus. Tuh, itu ada sedikit disonan. Disonan tuh artinya not yang kayaknya nggak masuk gitu loh. Tapi kan memang begitu kita lahir di dunia selalu ada disonan. Selalu ada masalah, selalu ada. Ya sesuatu yang kita nggak, pokoknya kita nggak sebahagia waktu kita masih di perut ibu kita lah. Jadi, tapi terus, ya kan? Nah, terus kelar dengan Do Mi Sol lagi tapi turun. Mi Sol. Tuh, jadi saya mainin komplit ya. Do Mi Sol, ini. Oke, saya mainin komplit. Nah, itu temanya. Tema di mana saya pas lagi lahir ceritanya. Ini juga kelahiran dari karya tersebut yang nanti kemudian ada 53 variasi yang seluruhnya nanti panjangnya sekitar 2 jam. Nah, ini karya ini udah direkam oleh banyak sekali pianis-pianis Indonesia.
ada 25 pianis Indonesia dari yang umur 4 tahun sampai yang usianya nggak tahu hampir 30 tahun ya kayaknya ya. Itu kalian bisa nonton mereka semua itu memainkan 53 variasi ini di NFT di Metaroid. Karena ini semua tiap variasi itu saya taruh di dalam NFT, non-fungible token. Dan cari aja di metaroid.io, Anda bisa dengerin tuh mereka semua main itu, bisa diurutin juga. Jadi tahun pertama bagaimana, tahun kedua bagaimana. Nah sekarang saya mau tunjukin nih beberapa, ini sorry rada berantakan, ya itu. Jadi dari domisol itu kita bisa bikin apa aja gitu loh. Oke? Nah ini salah satu variasi yang awal-awal. Ceritanya, judulnya The World Ain't Always Nice, yang dari variasi domisol tadi. Jadi tadi kan domisol, ini kan tus putih nih. Tapi tus hitam juga bisa domisol. Do, re, mi, fa, sol. Bikin gimana caranya supaya bunyinya nggak nice, untuk menunjukkan bahwa the world ain't always nice. Dunia ini nggak selalu indah. Dicampur aja. Jadinya bunyinya seperti ini, variasi yang judulnya The World Ain't Always Nice ini. Tuh kan, dengarnya rada gimana gitu kupingnya. Oke. Gitu loh. But tetap ada variasi yang namanya Mother's Love. Jadi tetap dengan domisol. Kadang domisolnya dipakai sebagai iringan, jadi oke. Okay? Nah, variasinya bunyinya Mother's Love seperti ini. Ya kan? Tetap domisol, domisol, di mana-mana domisol. Itu tadi Mother's Love. Ya ini semua 53 variasi sih untuk piano ya. Tadinya saya mikir akustik piano, tapi ini dengan cork kualitasnya sih bagus banget. Jadi bisa dimainin di keyboard ini, cork ini juga, karena bisa kayak simulasi dari suara piano, bahkan grand piano ya. Nah, ini kita butuhkan suara piano ini kalau misalnya hal-hal yang lebih romantis. Jadi kita ke variasi yang udah, ceritanya saya udah remaja nih. Ini saya mulai mengenal yang namanya jatuh cinta, ya kan? Jadi kira-kira kalau jatuh cinta tapi belum sampai pacaran, baru PDKT, kira-kira suasana hatinya seperti ini nih. Tetap dengan domisol, tapi saya balik, jadi ya kan? Do, mi, sol, mi, sol, do. Ya, jadi ini pertama kali saya jatuh cinta. Thank you.
Tuh kan, Anda dengar itu dan Anda dengar gimana kalau lagi ngelamun mikirin si seseorang ini sendirian di rumah, oke? Okay? Terus PDKT ceritanya, pacaran, tapi terus putus deh. Nah, gimana caranya bikin dari domisol itu about break up? Artinya ya putus. Idenya dari break up. Jadi do itu di break aja, jadi ada di antara dua note itu ada satu note yang nge-break. Jadi ya kan? Do sol re do mi. Terus ya moodnya lebih sedih dan kemudian di kanannya juga, tapi ada note yang disonan, note yang nggak masuk ke dalam akornya itu, yaitu melodinya adalah, terus ada note lagi, jadi oke, jadi ini bukan do mi sol tapi do sol mi, selalu do sol mi, tapi ada note disonan yang masuk di tengah-tengahnya. Gitu. Ini variasi yang tentang break up, about break up. Terasa kan bedanya mood antara yang tadi lagi jatuh cinta, sendirian tapi jatuh cinta, bahagia, dengan sendirian tapi habis putus cinta, rasa sedih. Dan musik itu adalah sangat powerful ya, kuat sekali menggambarkan ekspresi kita, karena bagaimana sedih kita tuh seperti apa sih? Kita nggak bisa menggambarkan dengan kata-kata, tapi kita bisa menggambarkan dengan musik. Karena sedih, satu kata ya udah sedih aja. Tapi sedihnya seperti apa, kita hanya bisa ngomong dengan musik, dan dengan memainkan musik kita bisa ngerti ekspresi atau emosi atau mood seseorang itu seperti apa, tepatnya itu seperti apa. Buat saya jauh lebih tepat menggambarkan emosi dan ekspresi melalui musik daripada ratusan atau ribuan kata-kata. Nah, tadi kan saya bilang musik itu selain menggambarkan dengan sangat tepat ekspresi kita, juga sebenarnya menggambarkan apa yang terjadi di sekeliling kita, yang terjadi di dalam kehidupan kita kan. Nah, tentu aja variasi do mi sol ini yang 53 ini ada tentang misalnya anak saya. Gimana rasanya waktu saya lihat anak saya pertama kali itu jalan, terus kemudian bahkan lari ya. Dan do mi solnya kali ini saya pindah ke bawah, dan ini jadinya jalan terus. Tapi do mi sol juga ada di atas, tapi saya mainkan bukan sebagai melodi, bukan horizontal, tapi vertikal. Vertikal itu artinya dimainkan sama-sama. Jadi, yang tadi saya bilang do mi sol di not putih, do mi sol di not hitam, do mi sol, ya, dan ini variasi yang judulnya Alicia Starts Walking and Running. Alicia itu anak saya. Jadi ini saya tulis tahun 2000.
Bukan, saya nulisnya sekarang, tapi ceritanya tentang tahun 2000 waktu Alicia umurnya baru 1 tahun sekian, hampir 2 tahun. Happy kan, dan ada orang yang si Alicia do-di-da, 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 mulai jalan, mulai lari, mulai nari. Ritmenya juga 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 gitu. Oke. Nah, kejadian lain bisa enggak usah kejadian yang menimpa kita, tapi kejadian yang menimpa kejadian yang ada di dunia. Misalnya sekarang kan kita lagi heboh-hebohnya dengan cryptocurrency kan. Dan ada yang namanya pump and dump, di mana orang tuh beli koin kripto di spekulasi sampai terus kemudian diatoin. Jadi dia beli banyak, terus dia jual, terus itu dump. Jadi grafiknya naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, dari grafik itu saya bikin musik juga dengan do mi sol juga. Kirinya, kanannya naik. Do mi sol, mi do sol, dan seterusnya. Ini variasi yang namanya pump and dump, yang memang terinspirasi dari grafik dari Ethereum, dari apa cryptocurrency. Pump and dump. Itu tadi pump and dump, ya kan, pump dump, dan terus pump 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 sampai atas, terus itu intinya. Nah, oke, memang banyak variasi, tapi saya nggak mau main 53-53-nya karena nanti ya bisa panjangnya 2 jam. Saya tutup dengan satu yang indah deh. Ini tentang, lagi-lagi tentang jatuh cinta, tapi ini jatuh cinta dan si cewek nerima cintanya juga gitu ceritanya. Jadi ini variations yang judulnya Romance. Nah, itu tentang romance. Tetap ada do mi solnya. Do mi sol di mana-mana do mi sol, bisa jadi romance, bisa jadi tentang kripto, bisa tentang orang lari, anak saya lari. Semua hanya dengan 3 not sebagai base-nya, sebagai foundation-nya. Nah, sekarang satu lagi deh. Saya mau main do mi sol dengan kanon. Jadi, tapi ini kan terlalu gampang ya.
kalau dimainin gini aja. Saya pengen bikin susah. Ya namanya juga orang Indonesia. Kalau bisa susah, kenapa dibikin gampang? Ya kan? Oke, ini cut dulu, tapi kita lihat gimana caranya bikin lagu yang gampang jadi susah. Nah, kan tadi saya bilang, ini kanon. Jadi, sebetulnya melodi kiri dan kanan sama. Tapi, kanan dulu, baru kiri datang telat. Gitu kan? Kanan, terus kiri. Tapi, saya mau mainnya terbalik. Jadi, yang tadinya harusnya kanan dulu, jadinya kiri dulu, gitu. Jadi, otak saya dibalik-balik, biar... ya biar ribet aja, biar asik aja. Hidup ini kan harus rada ribet dikit. Kalau enggak, membosankan kan. Oke, ini kanon dari variasi Do Mi Sol.